Oke guys, welcome back lagi di channelnya Abang. Di video kali ini, gua akan membuat video tentang pengalaman pribadi Abang menjadi seorang streamer di Nimo TV guys. Jadi kalian harus simak betul-betul video ini agar kalian bisa mendapat uang atau mendapat dolar dari Nimo TV guys. Oke. Sebelum itu, yang baru pertama kali menemukan channelnya Abang guys, jangan lupa kalian subscribe channelnya Abang, like, comment, share dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru, terupdate dan terpercaya. Oke. Kita langsung saja ke videonya guys. Oke guys, jadi dulu itu Abang itu juga sebenarnya apa ya? Sebenarnya itu juga coba-coba melakukan live streaming. Dulu itu pertama di YouTube, habis YouTube di Facebook, habis Facebook Abang di Nimo. Apa kok Abang di Nimo? Kok bisa tahu Nimo itu live streaming? Jadi Abang itu dulu itu ini ya, searching ya. Ya, live streaming di mana sih platform yang lumayan enak? Peraturannya tidak ribet ya. Kalau YouTube sama Facebook jelas ribet, guys. Ribet karena dia memakai level up ya. Contohnya Facebook itu level up dan musik dibatasin, tidak boleh copyright, sama seperti YouTube guys, tidak boleh copyright. Jadi Abang menemukan aplikasi Nimo untuk live streaming ini, dia peraturannya apa ya, peraturannya itu tidak terlalu susah. Oke, langkah pertama untuk melakukan streamer bagi streamer pemula ialah mencoba guys. Jadi kita itu harus mencoba streamer. Jadi kalian itu jangan takut, jangan malu. Kalau kalian malu, kalian streamernya tidak berbicara atau diam saja, itu tidak bakalan. Oke, jadi langkah pertama kalian harus percaya diri untuk melakukan hal yang tidak biasa lah. Oke. Yang kedua, kalian itu wajib berbicara, wajib ngomong saat live streaming. Apalagi kalau ada yang gift clopper atau apa, ajaklah mereka untuk follow kalian. Follow itu penting guys, oke? Okay? Semakin banyak follower, semakin bagus. Yang ketiga, kalian itu live streaming harus rutin guys, setiap hari. Rutinnya apa? Kalian harus menentukan jam nih. Misalnya kalian mulai live streaming jam 5 sore sampai jam 10 malam. Nah, harus rutin dilakukan guys agar kalian bisa mendapatkan viewer dan follower sebanyak mungkin ya. Itu syarat. Yang keempat, kalian kalau bisa itu mengadakan yang namanya giveaway ya. Meskipun itu kecil, jadi kalian tulis di judulnya giveaway. Contoh kalau kalian live streaming di Free Fire, kill berapa dapat berapa DM, kill berapa dapat berapa DM, itu kita harus korban yang namanya diamond dulu ya. Itu kalau di awal. Oke. Terus kalian yang kelima ya. Yang kelima, kalian itu jangan ragu untuk menonton live streaming teman-teman juga di komunitas lah, anggap aja ya. Kalau ada yang live streaming, kalian sapa, masuk ke roomnya orang, kalian sapa, biar kalian juga dilihat oleh penonton-penonton yang ada di live streamingnya orang. Oke. Yang keenam, kalian harus ramah dan tidak toksik guys. Usahakan kalau kalian bermain game jangan toksik atau berbicara kotor dan lain-lain ya. Yang ketujuh, misalnya kalian facecam, itu tidak boleh yang namanya merokok ya, tidak boleh
namanya merokok-merokok dan lain-lain lah seperti itu. Terus apa lagi ya pengalaman gua? Nah, ini pengalaman yang terakhir ya. Jadi kalian itu wajib untuk mendaftar event-event rekrutmen yang ada di aplikasi Nimo, guys. Jadi kalian bisa bersaing, bisa mendapatkan hadiah di luar dari agensi. Untuk sementara ya, kalau untuk streamer pemula itu wajib daftar event-event rekrutmen, guys. Kalian bisa bersaing, bisa mendapatkan hadiah. Itu dia, hadiah paling kecil tuh $100, guys. $100 kalau dikonversi dengan yang sekarang itu 1.400. Nah, cuma masuk diamondnya lama. Misalnya kalian di top 10, itu dia sangat lama masuknya. Kenapa kok sangat lama? Karena dia harus memverifikasi dulu, guys. Itu yang banyak ditanyakan teman-teman di YouTube-nya Bang, komentar. Lama Bang, kapan? Nah, dia juga verifikasi apakah dia tidak melakukan kecurangan atau seperti apa. Kalau melakukan kecurangan, otomatis akan didiskualifikasi. Jadi pengalamannya Bang sih seperti itu saja. Yang penting semangat, pantang menyerah untuk kalian semua, guys. Oke. Kalian bisa bersaing di situ ya, biar menambah semangat, guys. Oke, guys, mungkin apa ya? Mungkin pengalaman yang Abang lakukan live streaming di Nimo mungkin bisa membantu teman-teman lah. Biar bisa semangat melakukan live streaming dan tidak menjadi beban keluarga, guys. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita, guys. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, next video. Bye-bye.